Ya yo kuwi saiki. Ya itu. Wis rekam kuwi kok. Heeh. Katane wis mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ali Anas bin Muhammad bin Ali bin Malik Fuzuli Hati-hati Makasih bin Awi kawan-kawan. Ketemu lagi dengan Putra Talam Story dalam segera serjurip. Nih, saya lagi review nih aktivitas proses bikin keset kawan-kawan ya. Nih, keset bahan bakunya ini dari benang. Ini adik kecil ini keponakan udah pinter bantu mbahnya ini. Aldi Mandut pinter banget lagi memilin memintal benang pakai pralon. Nah ini diputer-puter, prosesnya unik nih kawan-kawan, cuma diputer-puter dipilin-pilin ini masuk sini kawan-kawan, ini masuk sini, masuk ujung sini ya, diputer-puter aja bantu mbahnya. Ya dia pinter, masih kecil udah pinter. Umurnya berapa Aldema? Usia berapa? Kelas berapa? Kelas 1 baru masuk ini SD ini ya, besok ini ya. Umur 7 tahun belum ada atau udah pinter, udah kreatif banget, inspiratif. Nah, bantu mbahnya nih, bantu wak, ini wak saya nih, mak di saya nih kawan-kawan. Nah, proses bikin keset kawan-kawan itu tadi yang dipintal Aldema. Proses nganu, oh ini malah saya ngajak rumah ini, aku malah adol sak rono sak rene iki aku kabeh. Oh berarti proses apa pak ini? Proses apa sih ini? Proses pemintalan. Apa kau ini gitu pak? Yo pemintalan atau pak? Mintal bahan ini. Bahan keset. Awalnya dari benang. Benang tadi di printer-printer pakai alat pralon. Masuk ke sini terus jadinya seperti ini. Kalau udah jadi, proses ini kawan-kawan, ini disusun di sini, ini alatnya, alat sederhana ya, proses yang masih metode sederhana ya, alat seadanya, tapi hasilnya wah luar biasa kawan-kawan. Ya seperti ini di anam pakai alat yang seperti ini. Nah di anyam disusun ya kawan, jadi keset yang indah. Ini wak saya ya, ini udah ada pengepulnya ya wak ya. Pengepulnya apa ya? Pengepul yang ngambil yang barang sudah jadi nih loh pak. Oh, dikui. Iya. Sudah ada lengganan intinya ya kan. Berarti sampean tinggal bikin aja udah ada yang ngambil gitu loh. Enggak perlu nawar-nawarin ngejual tuh, enggak perlu gitu loh pak maksudnya. Udah berarti di rumah udah ada ngambil gitu pak ya. Oke pak, sukses pak ya. Walaupun usaha kecil-kecilan, yang penting ada pemasukan gitu pak. Halal, bermanfaat, barokah. Gitu loh pak. Iya pak ya. Amin ya. Ini madu saya nih, kakak ibu saya nih kawan-kawan, tapi ibu saya udah ya almarhum, udah 2 tahun ini ya pak ya. 1 tahun kok 2 tahun, baru kemarin peringatan setahun itu kawan-kawan. Ini wajahnya juga mirip ibu saya kawan-kawan, namanya kakaknya gitu. Sidut tertawa, halo Sidut, ada lagi Sidut. Oh itu, wah itu. Itu aja ini pinter, masih kecil ada. Wah hebat ini. Itu Pak di saya. Ini bapak saya. Ini proses bikin keset. Cepet banget kalau udah lincah, udah terbiasa cepet banget. Nyusun, sok gitu jadi gitu. Ini barusan tadi nggak cari view yang jadi. Kalau yang udah jadi itu udah banyak. Ini sekedar sharing kawan-kawan ya, proses bikin
apa Adema bikin apa coba? kabur si Dut. Ya udah, proses bikin keset ini UMKM, usaha kecil menengah ya, kisah inspiratif usaha kecil-kecilan di rumah. Samping bikin keset, nanti bisa meluangkan waktu di sawah juga kan, gitu kan kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan ya, semoga sehari-hari saya ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya ya, intinya yang bermanfaat buat para penonton semua. Oke, ketemu lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.